Podcast Universitas Wahid Hasyim PM Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh netizen, untuk pengulasian dimanapun kalian berada. Dan kembali di PM Talks kali ini episode bersama dengan Fakultas Hukum, di mana buat kalian yang masalah dengan Fakultas Hukum, seperti apa, bagaimana Fakultas Hukum, kenapa harus memilih Fakultas Hukum di Universitas Wahid Hasyim. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu dosen yang sangat terkenal pastinya di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, yaitu beliau Bapak Baharul Khalid. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Baharul sehat. Alhamdulillah sehat. Kosongnya apa, Pak? Lancar. Karena kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya, Pak. Semoga Ramadan kali ini memberikan untuk keberkahan kita semua. Nah, PMW Talks kali ini kita berbincang-bincang terkait Fakultas Hukum karena banyak banget calon mahasiswa yang bergabung di Universitas Wahid Hasyim. Mungkin mereka masih ragu-ragu apakah Fakultas Hukum di Universitas Wahid Hasyim itu adalah pilihan yang terbaik buat mereka, karena melihat Fakultas Hukum di Universitas Wahid Hasyim banyak sekali, Pak. Apa yang membedakan Fakultas Hukum di Universitas Wahid Hasyim dengan Fakultas Hukum di universitas yang lain? Tentu yang paling pertama, Sobat, itu dan kita patut berbangga adalah Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim punya ciri khas. Ciri khas? Ciri khasnya itu Fakultas Hukum yang berlandaskan ciri khas Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kelihatannya sepele, tetapi sesungguhnya pemaknaannya luar biasa. Misalnya begini, kalau kita lihat sesungguhnya ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang berhasil mengkombinasikan, mensinergikan antara dunia dan akhirat. Jadi dunianya dapat, akhirnya dapat. Benar. Kan? Jadi itu beres gitu. Nah, di titik itu Fakultas Hukum sudah mencoba itu. Makanya satu dari segi keislaman kita sudah masuk. Yang kedua, di sana seperti apa nih? Ternyata di Lumwahas Fakultas Hukumnya itu sudah berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Artinya apa? Moderat, toleran, seimbang. Ini tentu menjadi nilai jual yang luar biasa bagi kami. Untuk mereka yang ingin kuliah di Fakultas Hukum, mungkin banyak pertanyaannya, apa korelasi antara swaja dengan Fakultas Hukum? Misalkan nanti mereka ingin jadi lawyer, ingin mereka menjadi apapun itu, emang ada hubungannya, Pak, antara aswaja dengan nanti mereka akan menjadi lulusan Fakultas Hukum? Jelas. Sesungguhnya kalau misalnya kita misalnya merujuk pada teori hukum misalnya ya, jadi sumber hukum tertinggi itu moral, etik. Moral, etik yang atau dalam bahasa kita ya, bahasa apa ya, titik-titik ketuhanan gitu, bahasa agama. Nah, di sini kita transformasikan itu, jadi bahasa kita di Fakultas Hukum itu luarannya, nanti Anda silakan jadi advokat, jadi hakim, jadi jaksa, jadi apapun, tetapi jangan lupa bahwa Anda adalah makhluk Tuhan yang juga harus baik pada sesama manusia dan sesama alam. Nah, itu poin saya adalah karena tidak kurang masyarakat di Indonesia itu ahli hukum yang pintar. Benar. Namun moralnya mungkin praktisi yang apa ya, etikanya mungkin masih perlu di. Nah, ini jawabannya. Jawabannya. Berarti Universitas Wahid Hasyim dengan adanya Fakultas Hukum memberikan jawaban terhadap tantangan perkembangan terutama di dunia hukum di Indonesia, bahwa kalian yang mau bergabung Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim akan seimbang mendapatkan kedua jalan dunia dan akhirat. Sehingga pun kalian menjadi apapun itu nanti sebagai lulusan Fakultas Hukum, kalian sudah dikemas dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik, seperti yang baik. Berarti tidak perlu mikir dua kali kalau menjadi Fakultas Hukum yang baik. Iya, ini badannya sekali menjadi 30 tahun lalu. Ini hati pun yang dapat berkah. Dapat berkah. Dapat ijazah. Dapat ijazah. Sosok orang yang dapat ijazah. Jadi saya harapkan. Salah satunya mungkin ya, banyak orang-orang di luar sana yang mereka sedikit ambigu untuk mengizinkan anaknya untuk melanjutkan perguruan tinggi, terutama yang buat mereka yang masih abu-abu dari segi agama dan lain sebagainya. Kalau ini luar sudah paket lengkap, berarti orang-orang harus benar-benar wajib untuk memilih lo, ya apa untuk bergabung di luar. Iya, karena begini, jangan pernah berpikir bahwa kok nanti kok Fakultas Hukum luar nanti susah ya agama-agama.
belum ya, justru kita dimimpi justru malah yang kita cari yang belum punya bekal, yang ibaratnya baru mencari ilmu dan lain sebagainya. Kalau sudah pintar kan dia malah murah nanti, malah ngajar nanti. Jadi memang yang kita cari memang bibit-bibit dia punya potensi. Kita arahkan, kita ganti, kita dampingi. Agar dia menjadi sekarang kita di hukum yang juga berlandaskan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Luar biasa. Nah, untuk menjawab juga kebingungan daripada calon mahasiswa yang sekarang mungkin duduk di bangku kelas 3 SMA, SMK lah. Banyak sekali, dan di Indonesia sudah terbukti bahwa banyak sekali mahasiswa mereka yang salah jurusan, salah ambil program studi, mungkin hanya karena iming-iming atau mungkin sosialisasi yang menggiurkan buat mereka sehingga mereka asal-asal untuk memilih program studi. Menurut Pak Bahrul, sejauh apa sih relevansi buat mereka calon mahasiswa untuk mereka ambil fakultas hukum? Misalnya kan fakultas hukum ini salah satu hal yang penting untuk kalian pilih, itu sejauh mana Pak? Kalau misalnya saya membeli barang, yang saya lihat, saya akan melihat kualitas di diri barang itu, bukan pada sekadar bagaimana orang mempresentasikan, merekomendasikan. Nah, mari kita lihat misalnya di Fakultas Hukum UNHAS itu, satu, dari segi akreditasi itu sudah baik. Yang kedua, bahkan ini kita sedang kritis untuk membuka program S2. Ini sudah pada tahap penilaian. Nah, saya jauh semoga selesai. Yang ketiga, misalnya kalau indikator pendidikan itu kan pendidiknya. Nah, pendidik di Fakultas Hukum ini luar biasa, masalah. Luar biasa, Pak Abdul ya. Ini bisa fakultas yang berarti 80% masalahan itu boleh dibilang itu sudah tata tiga. Sudah ada profesornya, dosennya, hanya 2 atau berapa yang belum. Jadi mayoritas sudah. Jadi kualitasnya tidak diperlukan. Sama seperti kita beli elektronik, kalau barang bagus kadang-kadang dia sudah tidak perlu promosi banyak-banyak misalnya. Nah, mungkin kita bisa lihat langsung. Jadi bagi adik-adik yang mau, silakan datang, silakan kunjungi profil Universitas Wadasin, Fakultas Hukum, nanti silakan terjawab. Dosennya ternyata sudah kapabel, sudah banyak yang S3. Ternyata kerjasamanya luar biasa. Bahkan kemarin kita sudah beberapa kali menyelenggarakan pendidikan kerjasama advokat, satu perguruan advokat yang handal. Jadi kualitas, sekali lagi kualitas ya. Di luar kualitas dari universitas, karena sekarang banyak banget fakultas-fakultas yang ada di beberapa universitas, tidak hanya di Universitas Lapa, Pak Unwas pun punya banyak fakultas kan. Maksudnya sejauh mana referensi atau apa ya, fakultas hukum itu sebenarnya penting gak sih untuk mereka calon mahasiswa gitu loh. Jadi kalau ini barangkali ada yang masih bimbang ya, maksudnya itu. Langsung saja masuk ke Fakultas Hukum gitu. Itu karena begini, tangsa misalnya kalau berpikir nanti tangsa kerjanya bagaimana, gitu kan, gitu. Jangan khawatir, Indonesia ini kebetulan dikenal dengan istilah restrik, negara hukum. Jadi kalau sudah basisnya negara hukum, panglimanya hukum, berarti butuh aparat hukum yang banyak, butuh perangkat hukum yang banyak. Nah, di titik itu maka ahli hukum, sarjana hukum masih kurang di Indonesia. Boleh sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Tetapi tentu yang punya nilai jual, nilai beda. Jadi kalau apalagi sekarang masalah itu pekerjaan itu pasti ada yang dikatanya tidak hanya kapabel tapi integritas. Nah, di kita itu digotok juga soal integritas. Berarti pakai lengkap dong, ya? Makanya tadi moral, etik, gitu, sama dosen dan jaman itu jadi karena yang tidak sama di negara kita tidak kurang orang-orang yang pintar hukum, tetapi orang yang pintar hukum terus berintegritas. Nah, ini ya masih kurang memang. Masih kurang. Tapi kita berarti secara sana tidak berintegritas ya. Kita fokusnya mau ke pengembangan arah itu. Iya, pengembangan arah itu siapa ya? Nah, buat teman-teman mungkin yang masih bingung, saya akan tetap bekerja nggak ya kalau saya kembali di Fakultas Hukum, jangan-jangan darah putih lagi karena banyak banget.
jelas tadi sudah disampaikan sama Pak Fadlu bahwa Indonesia terutama masih sangat membutuhkan apalagi generasi penerus bangsa dan ahli-ahli hukum juga. Nah, Udah siap untuk menerima kami dan wujudkan cita-cita kami untuk menjadi generasi tersebut tentunya menjadi generasi ini juga sekarang diberikan di luar dan memperkenalkan karakter-karakter yang sudah ada di sini karena berapa-apa. Nah, saya tahu ya sendiri apa itu Pak? Selain lapangan pekerjaan di fakultas hukum itu menariknya masalah dia bisa menjadi profesional jadi biasanya plus untuk diri sendiri jadi apa itu Pak? Praktis itu jadi dia bisa jadi advokat dia bisa jadi apa legal consultant dia bisa menjadi misalnya kalau mau tersementara jadi generalis jadi tidak terpancang harus bekerja dengan orang lain bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kemarin kebetulan saya melatih beberapa orang untuk menjadi tenaga pendamping di dunia hukum juga itu orang-orang yang saya bilang kenapa Anda bilang iya saya tidak mau bekerja saya maunya membangun profesionalitas diri idealisme dan ternyata berhasil karena beberapa di antara mereka ada yang dapat hibah, ada yang dapat bantuan dan sebagainya karena kiprahnya yang luar biasa. Kalau tadi Pak Baru sempat menyebutkan berkaitan dengan kerjasama sejauh mana sih Pak kerjasama dari Fakultas Hukum Unwas ini? Ini kalau saya sebutkan nanti sampai maghrib ada maghrib buka puasa tapi begini salahnya misalnya kita itu sering menyelenggarakan kegiatan kerjasama dengan instansi-instansi baik itu dalam negeri levelnya mulai dari pemerintah daerah, kecamatan bahkan sampai ke level nasional internasional. Misalnya kemarin yang baru saja terjadi kita sebelum pandemi ya kita menyelenggarakan kegiatan dengan Kemenkumham. Kemenkumham itu tentang pemberdayaan di lapas. Terus kita juga beberapa kali menjadi narasumber tim ahli terus pembuatan raperda di beberapa daerah di Jawa Tengah. Terus kita juga sering kali diminta untuk menjadi narasumber di beberapa kegiatan baik itu levelnya tadi daerah maupun nasional. Jadi luar biasa sekali. Plus kita juga kerjasama dari instansi-instansi yang non pemerintah, ya misalnya Kadin, misalnya LBH, misalnya LBHSI. Berarti ini sudah menjawab kesekian kalinya untuk keraguan dari teman-teman ya Pak, mereka ingin mau bergabung di Unwas. Nah mungkin mereka punya cita-cita ingin kuliah di Fakultas Hukum. Nah dan dengan penjelasan tadi mereka semakin yakin untuk memilih Fakultas Hukum di Unwas. Sekarang terkait dengan biaya, apakah mahal dibandingkan dengan universitas lain atau bagaimana? Kita memakai prinsip MMD. Apa itu? Mudah, murah, dekat. Wah, itu penting. MMD ya. Mudah karena kalau mau mendaftar di sini tidak perlu ribet-ribet. Cukup hubungi misalnya nomor yang tertera nanti ada di itu. Dibantu nanti. Iya, benar. Bahkan kalau syaratannya kurang nanti bisa dijelaskan mana yang kurang. Benar. Tidak perlu takut. One day service. One day service. Sehari service langsung sudah bisa terdata. Yang kedua murah. Murah. Artinya begini, bukan berarti murah. Benar. Murah itu artinya mengapa kita murah? Jadi kayak benar. Karena saking Unwas itu bukan sekadar profit oriented. Tetapi juga punya tanggung jawab moral untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dari saat itu maka kita akhirnya berpikir untuk sudah kita berikan fasilitas pendidikan ke masyarakat umum yang terjangkau. Karena ternyata masalah banyak juga di antara masyarakat kita yang mohon maaf secara ekonomi tidak mampu. Terus bisa kita jangan khawatir banyak beasiswa. Nah, jadi sudah murah. Ternyata di sini kita dibantu juga oleh fakultas, oleh universitas untuk misalnya ada beasiswa dari beberapa instansi kan? Karena kebetulan Unwas juga punya banyak kerjasama dengan instansi-instansi. Benar. Yang terakhir dekat, dekatnya kampusnya usaha kota. Tapi tidak usaha kota jadi enak, ada adanya, tidak macet ini ya. Benar.
wah itu udah pakai komplit banget ya, untuk selesai-selesai buat semuanya, jadi gak perlu ngeragolan-golan buat gabung di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Nah, terkait dengan prestasi Pak, prestasi baik internal ya, maksudnya untuk dosen ataupun mahasiswa di Fakultas Hukum, mungkin yang kalau disebutin semuanya juga sampai mahrib lagi ya, ya. Sedikit sampai aja lapan, Pak. Sedikit aja Pak, mungkin prestasi di Fakultas Hukum itu sudah sejauh mana sih untuk lebih meyakinkan lagi nih. Baik, beberapa ini yang level mahasiswa ya. Iya, iya. Kemarin mahasiswa kita ada yang juara KORI. KORI itu, KORI. Terus apalagi kalau kita mau melebar ke universitas pertama lagi. Terus ini bahkan yang terakhir tiga mahasiswa kita atau dua kalau tidak salah itu lolos program mengajar dari Kemendikbud. Misalnya mengajar dari Kemendikbud itu dua di antara banyak orang yang daftar. Iya, itu banyak berarti luar biasa dong Fakultas Hukum baru. Terus yang terakhir baru saja ini Fakultas Hukum itu menerima hibah dari kementerian terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu sudah dipercaya sudah kita. Iya. Kalau pemerintah aja sudah percaya, kenapa kalian nggak percaya? Iya. Jadi luar biasa. Sebelum berkuasai statement dari seorang Pak Bahru Fawaid sebagai dosen yang juga sudah pasti dikenal oleh semua mahasiswa, tidak hanya di Fakultas Hukum saja, karena dia sangat luar biasa dari kesibukan mengajar dan selalu menginspirasi, pokoknya luar biasa lah. Kalau kalian mau kenal lebih dekat, kalian harus wajib daftar di Fakultas Hukum ya Pak ya, Universitas Wahid Hasyim. Sejauh ini bagaimana sih Pak lulusan luas, apakah mereka banyak diterima di lapangan pekerjaan atau bagaimana? Ini penting. Agak serius ya, penting. Dan tadi juga saya serius. Jadi begini Mas, baiknya di UNWAS itu kita ternyata bukan konsepnya mahasiswa dosa dan sebagainya. Tapi konsepnya kalau sudah di sini kita dianggap satu keluarga. Nah itu sebabnya kalau sudah lulus itu kita ada wadah alumni, keluarga alumni warga sini kawah. Apa fungsinya sana? Ternyata luar biasa. Jadi untuk yang belum tahu, di Fakultas Hukum itu ada istilahnya kelas reguler pagi dan kelas khusus karyawan. Artinya kalau teman-teman yang misalnya nanti bingung saya mau kerja apa nanti, jawabin. Karena ketika sudah jadi lulusan, itu nanti akan dibentuk komunitas keluarga yang bisa saling silang dalam memberikan informasi terkait perusahaan. Bahkan pada beberapa kasus, kejadian, teman-teman yang belum punya pekerjaan ini, karena dia kenal dengan beberapa orang yang sudah bekerja, hanya biasa kerja. Malah kemarin baru saja lulusan kemarin, itu baru selesai ujian sudah kita mau bekerja, bukan sudah terima PNS. Oh, belum biasa. Jadi wah ini kemarin saya baru saja tadi malam saya dapat informasi ada salah satu lulusan mahasiswa yang 3 hari terima ijazah dia keterima di menjadi itu fasilitator di program keluarga harapan. Karena informasinya saling silang, jadi kalau ada bursa pekerjaan dari dosen, dari sesama mahasiswa, dari lupa apa alumni itu saling disaringkan ke rekan-rekan. Pun kita juga bantu ketika mereka berkuliah itu, misalkan di akhir program, kita bantu untuk menempatkan magang. Nah, magang itu kan satu biar mereka ini bukan KKN ya, tapi magang selama 1,5 bulan, jadi mereka kualifikasi tertentu agar mendapatkan pengalaman dan sebagainya. Nanti dapat sertifikat kemudian bisa dijadikan nilai plus untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau kerja, kalau profesional juga mendapatkan nilai plus untuk profesional. Jadi kita bantu, kita arahkan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau tahu apa betul atau tidak, daftar. Mumpung masih golongan 1 ya, sebenarnya kalau 21 mau di mana, kalau daftar 21 biayanya pasti akan lebih ringan. Sepeda pengetahuan saya dari working di Fakultas Hukum juga sangat kuat terjadinya, nanti akan banyak sharing pekerjaan dan sebagainya. Seperti yang sudah disebutkan awal-awal adalah
karena adanya kelas karyawan solo itu tadi apa ya, kelas solo itu karyawan-karyawan dimana mereka itu banyak yang sudah bekerja dari polisi dan lain sebagainya, banyak banget jaringannya terbentuk luar biasa ya. Kenapa harus berpikir dua kali, kesempatan di luar mana, jangan sampai salah memilih jurusan, jangan sampai salah memilih perguruan tinggi. Kalau bisa sesuai dengan salah tak baru, dunia akan harus balance ya, dunia akan harus seimbang. Nah, di luar sana pilihnya baik dua kali. Baik Pak Baru, sebelum kita tutup untuk perjumpaan kita hari ini di BMP Talks, silakan beli closing statement untuk pengungsian yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, dan untuk meyakinkan lagi ke mereka supaya mereka mau bergabung dan tidak mikir dua kali untuk bergabung di Fakultas Hukum Universitas Wedas. Kalau kita melihat Bapak Bangsa yang berhasil membawa Indonesia sampai pada titik ini, mereka kalau dilihat ternyata pemahaman agama dan pemahaman dunia yang sedikit tidak terbawa. Yang kedua, ternyata persoalan-persoalan yang menjadi pemahaman dasar, konsep kenegaraan, konsep bagaimana relasi dengan agama dan negara, itu ternyata mereka sudah hati. Nah, di luar kita ajarkan untuk itu. Artinya apa? Artinya nanti kalau jadi orang itu Islamnya yang Islam yang toleran, Islam yang ramah, Islam yang sejuk dan damai. Jadi itu alasan pertama. Yang kedua, tadi sudah pilih MMD, mudah, murah, dekat. Tapi tidak murahan ya, betul. Murah, uang tapi tidak murah. Pengajarnya banyak yang dokter boy. Terima kasih banyak. Sama-sama atas kesempatan yang luar biasa. Maksudnya sudah berkenan hadir. Semoga Pak Baru selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan sukses buat kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya PMB Universitas Wedhasim dan YouTube-nya PMB Unwahas. Silakan untuk di subscribe. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share. Dan demikianlah PMB Talks dengan Fakultas Hukum. Kita akan ketemu lagi di next episode dengan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Demikian podcast Universitas Wedhasim, intelektual berkarakter. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepat ya.